Remaja Kamboja bernama Chai Satya memamerkan medali perak SEA Games 2023 yang sebelumnya dibuang pemain sepak bola timnas Thailand, Jonathan Kemde. Chai memamerkan medali tersebut lewat unggahan di Facebook miliknya pada Jumat 19 Mei kemarin. Hingga Selasa 23 Mei, unggahan Chai Satya itu telah disukai lebih dari 1.000 pengguna Facebook dan dibagikan sekitar 4.600 kali. Dalam unggahannya, Chai Satya mengaku tidak akan membuang medali tersebut seperti yang dilakukan Jonathan Kemde. Alasannya, medali yang memiliki simbol nasional Kamboja mewakili semangat Chai Satya sebagai rakyat Kamboja. Dilansir tienpong.vn, unggahan Chai Satya sontak menarik perhatian warganet. Ia mengaku mendapat banyak penawaran yang bersedia membeli medali perak SEA Games 2023 tersebut. Awalnya Chai mendapat penawaran 1 juta baht atau sekitar 429 juta rupiah. Namun angka tersebut kini bertambah menjadi 1,8 juta baht atau 772 juta rupiah. Meski mendapat penawaran yang menggiurkan, Chai Satya mengaku tidak akan melepaskan medali tersebut.